Marhite Hatani Kepala Dinas Perindangkop dan UMK Kabupaten Toba, Sude Akapar 33 na Adong Dope di Lebung ni Balerong Balige ikut di Papidado Tutano Lapang, Sisinga Mangaraja. Hatoranganon di Pasahat Nasida di hari Rabu tanggal 23 bulan 3 Nasalpu. Di Dok Nasida asing sian Akapar Toko dang Boy B Adong Par 33 di Lebung ni Balerongi. Aturan non pe mangonai do tu par 33 na salelingon maringanan di luar ni Balerong. Hapisian gudang di par 33 idang adong di patu papamareta ingana di tano lapang tu aka par 33 na di luar ni Balerong. Hapin waeng ikon dohot mahalaki morot sian ingana ni. Aturan non di padalan ala somar haswa bepamareta manangi hon hata ni par 33 nang jumolo morot tu tano lapang. Didok halaki do iko sude per 33 morot tutano lapang asarap laku 33 ni nasida. Yang di dalam Balerong itu kan 573. Memang ada pedagang-pedagang yang berdagang di luar Balerong selama ini. Tetapi mereka kan yang berdagangnya biasanya tidak memiliki tempat yang khusus. Jadi mungkin hanya pakai payung, kemudian pakai kereta dorong. Nah, untuk menghindari kecemburuan sosial dalam persaingan usaha itu, pemerintah Kabupaten Toba bersepakat, berkomitmen agar semua pindah. Apakah itu artinya bahwa kawasan Balerong akan zero transaksi ekonomi kecuali para pemilik toko? Ya, kita harapkan seperti itu. Nuaeng di padingka pamareta dope Balerong Balige alani gabe di papida masude per 33 sian inganat tutano lapang Balige. Sian Kabupaten Toba, Tim Toba TV, mabari tahun.